ini persiapan untuk pukul kaki ini. Kenapa dong pakai pukul kaki untuk apa? Pesta? Ya untuk menghibur. Ini punya istilahnya bahasa rotenya apa Pak? Ini mafe pae. Kena pukul sama memukul. Itu perasaannya bagaimana? Bawanya emosi. Bawanya emosi. Persiapan untuk pukul kaki ini. Kenapa dong pakai pukul kaki untuk apa? Pesta? Ya untuk menghibur orang. Oh ini untuk hiburan. Ada tuh untuk hiburan orang mati. Ini betul. 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 Ini betul.
Oh, kiri dia. Oh, tangan, Bapak.
Ya, 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 ya
dua kubu, jadi kubu sebelah sana dan kubu sebelah sini. Thank you.
Waktu dipukul bagaimana rasanya? Enak sih. Rasa enak. Sakit. Sakit juga. Tapi karena ada pesta adat biasa. Ini udah biasa. Thank you.
Pesta begini, ini untuk apa? Ini hanya bermain sah. Hiburan. Hiburan ini. Pesta adat ini berupa hiburan. Iya. Untuk orang keluarga duka. Iya. Hiburan untuk keluarga duka begitu. Iya. Nah, terus dosen pernah jadi baklai kan? Sone. Tidak mungkin. Berarti ibu dong jaga. Kan? Iya, kita yang jaga. Sonde. Oh bagus. Sari kita supaya direkam kamu tahu. Sone. Air. Berapa hari?
Dilaksanakan di tempat rumah duka atau di tempat yang mana? Di rumah duka. Di rumah duka. Oh, berarti itu rumah duka. Jadi nanti ada 3 hari ada acara. Benang hijau. Terus sudah itu selesai, sudah tidak ada lagi sampai batas tertentu. Terus enggak bisa sedikit terang. Enggak terang. Terus kemudian benang hijau. Oh, ada benang panitianya juga ada ya? Itu benang hijaunya. Kemudian anak-anak yang dikumpul ini, itu orang dari mana? Antar desa. Oh, antar desa ya. Jadi tidak boleh sama-sama desa. Setelahnya kita punya lawan begitu ya. Antar desa. Atas inisiatif sendiri, tapi tidak dikasih apa-apa. Iya. Begitu. Itu sudah merupakan. Tidak ada yang setelah di palangan. Bapak pukul saya keras, saya pukulnya. Saya dukung, tidak ada ya. Bisa kubu sebelah sini lah, kubu sebelah bisa terlibat semua. Iya, yeah, iya. Akan terlibat semua. Terlibat semua. Tadi saya lihat satu kali saja. Tidak tapi ada yang dua, tapi ada yang dua. Kalau tadi dua, satu kali sama-sama, habis itu baru satu. Ada yang pukul kuat tadi itu yang dua kali dia, yeah. Yang pakai kaos hitam tadi. Tergantung kita kemampuannya kita. Katanya fisik bisa sampai 5. Bisa. Begitu. Tadi ada di situ. Bisa, bisa. Bisa lebih dari 2, 3 sampai 10. Oh gitu ya? Oh, alhamdulillah. Ya, terserah dia ya. Terserah fisiknya kita, kuat atau tidak. Sakit juga nah tadi saya lihat itu. Iya, tapi itu sudah merupakan itu ada kesehatan yang sudah merupakan tim kesehatan. Oh betul? Ada. Dengan adanya di situ, apakah ada tim kesehatan kalau dia sakit? Tidak ada. Tadi kan saya lihat dikasih oli itu tadi, supaya jangan sakit. Tidak ada. Sakit ya, atur sendiri gitu. Jadi setelah acara ini ada istilahnya dikasih makan, minum dari rumah, bukan? Itu nanti tuan rumah yang menjamu. Menjamu toh, nanti setelah ini ada makan-makan juga toh. Karena istilahnya memang sudah adatnya begitu toh. Gitu. Oh ya sudah pasti sudah kalau gitu. Jadi ini sudah merupakan adat istiadat yang turun-temurun dari sejak nenek moyang. Nenek moyang. Tapi kita baru nonton pertama kali ini. Tapi orang Rote yang ada di Kupang tidak ada acara ini ya? Iya, karena ini dia berlangsung hanya di Rote saja. Di Rote saja, tidak ada sampai di Kupang. Apa nama siapa? Atau kenalan? Ini Herman Ferdinand Terry. Terus kemudian gini, dengan adanya acara ini, apakah kita harus lapor polisi keamanan? Tidak apa-apa ya? Berarti penanggung jawab tuan rumah? Tuan rumah. Baru dia tunjuk orang-orang tertentu untuk jaga keamanan. Iya. Ini punya istilahnya bahasa rotenya apa, Pak? Bapak ini? Ini bahasa rotenya. Istilah bahasa rotenya ini. Mafei pai. Kuat-kuat. Yang kuat, yang kuat. Kuat, kuat. Mafei pai. Oh, istilah bahasa rote, mafei pai. Saya tidak bisa ucap. Oh iya. Mafei pai, pai. Mari kamu gambar sekalian deh. Mau tutup. Jadi katanya gini, yang nonton ini banyak. Ini dulu memang ini sudah dari sejak zaman nenek. Saya punya papa tidak pernah cerita. Ini sudah
Dari sejak ya. Papa su. Papa karena sudah merantau lama di Jawa. 60 kan? Tahun di Jawa. Tahu. Ini sudah ini merupakan peninggalan. Mari kita angkat ini supaya dunia tahu kita punya anak-anak rote yang ada di itu. Cara ditangkap bisa, bisa ketong lihat satu orang yang super nak kena pukul bisa ketong bom bisa. Oh ya sudah kak, ketong lihat nanti beta bisa cari cari ya. Terima kasih bapak, nanti cari yang itu ya, baru ketong tutup nanti ketong tunggu di sini. Beta cari ya, beta tunggu di sini. Ini orang-orang nonton sampai terus ada yang kurang pas toh, yang orang tua tadi tuh gayanya macem-macem apa nggak pak? Terlalu banyak gaya sehingga pukulnya nyetik. Kamu senangnya? Ya ini dia, ini dia. Sudah kenalan dulu, sandi kenalan saja, yang ingin kenalan silakan. Apa yang tanya saja? Ini saya kan ada sementara ambil gambar ya untuk adat ini kan baru pertama kali supaya kita angkat ke dunia. Nah ini saya ingin geser sini sedikit, geser sini sedikit. Saya ingin bincang. Apa di sini? Saya ingin bincang-bincang dengan yang tadi yang kena pukul gitu toh, kena pukul sama memukul itu perasaannya bagaimana? Apa beta juga harus pukul? Beta juga harus kena pukul itu bagaimana perasaannya? Ataukah memang sudah naluri dari dalam memang sudah ada yang begitu? Coba lihat kesana ya supaya kita bawanya emosi. Apa bawanya emosi? Dia kan sistem perang. Oh modelnya sistem perang. Dia kan tradisi perang. Oh ini maksudnya tradisi perang. Jadi dulu kan dia ajukan dengan sistem bank, ya. Jadi perlu tapi lawan pastikan timbul emosi. Pertama dorongan dari dalam itu emosi. Emosi. Tapi saat mau pukul itu puas sudah ya. Dia harus punya emosi dulu. Harus ada. Jadi saat pukulnya jadi kuat ya. Kalau tidak emosi dia tidak kuat. Apa ada baca-bacanya dulu? Ada. Ada. Bilang ada saya. Ada juga. Ada juga. Karena saya lihat tadi terus acting putar-putar. Ketingan juga pukulnya. Itu kadang ada. Itu ada. Terus kemudian saat kita pukul, saat dipukul bagaimana perasaannya? Saat mau dipukul jadi duk. Ini nih jangan sampai saya punya lawan ini keras ini. Tidak, kan sudah dimasuk di dalam posisi emosi, sentra. Oh, jadi kita juga emosi, itu juga emosi. Yang intinya duel. Saling bertahan. Ini istilah petinju sulai giring. Tapi kalau kita sudah selesai bermain, kita sudah selesai bermain, besok kita ketemu atau setelah ini ya habis pukul. Oh, sudah tidak ada dendam. Kalau sakit ke puskesmas atau dia berobat sendiri. Ada pernah ada yang sampai luka sekali? Ada luka. Tadi saya lihat itu di situ luka sedikit. Ada yang dia kasih tunjuk ini. Kamu habis bermain tadi saya gitu. Jangan sampai pakai obat kepal, dia pukul sana pak. Ada yang pakai juga. Ada yang pakai sedikit. Kayak seperti Manggarai juga begitu. Rina. Begini-begini. Saya lihat tadi ada yang ucap-ucap. Iya. Satu pukul itu. Ini ada obat pemula. Jadi semua ada laki-laki yang ada di sini pemula ini. Istilahnya ya semua ya. Ada yang penakut juga. Ada yang penakut. Ini bagian dari melestarikan budaya. Ya karena sudah dari zaman dahulu kala kan? Terus kemudian pemerintah juga tidak melarang ya. Pemerintah tidak melarang ya otomatis jalan terus khusus dulunya ya untuk kemerdekaan makan perang misalkan ya kita mau mengadakan
acara ini tiba-tiba tidak ada orang yang mau menghibur orang. Pernah terjadi kan? Ini kan misalkan saya kan habis kedutaan, terus saya ada acara tadi itu bahasa rotenya apa, terus acara pukul kaki, tiba-tiba orang yang hadir lagi sedikit, lawan kita sedikit, peminat yang mau ikut ini kan dia saling memberi informasi bahwa malam ini ada ayo tadi Pak ada pesta perlawanan kamu. Jadi desa kita di sini dengan desa ini kan desa semua desa kita yang tuan rumah ini harus menghadapi. Saya lihat tadi kalau dari sini kubus ini ambil kayu pemukul nantang, nanti harus datang yang dari sana, tidak boleh yang dari sini lagi. Jadi artinya sudah berdiri ini kelompok-kelompok. Jadi posisi berdiri ini kelompok. Itu biasanya sampai jam 6 pagi. Itu biasanya taruhan juga. Taruhan. Itu biasanya taruhan. Ini taruhan juga. Itu biasanya taruhan. Taruhan. Itu biasanya main taruhan. Tapi ini ada wasitnya ya, tetap ya. Jadi misalnya. Taruhan, jadi misalnya dari desa tetangga lawan desa sebelah bisa biasa main taruhan. Cara bilang menangnya bagaimana? Cara menangnya misalnya sampai subuh ada yang menyerah, itu berarti dia mengakui dia kalah. Ada orang lagi yang meninggal. Kami dari tuan rumah ini nanti kami ini sudah subuh pukul dari 3 hari kemarin saya sudah kena pukul, kena acara lagi kena pukul lagi. Ada yang tadi yang pukul itu sih kena yang ikut yang ya, dua minggu lalu masih belum sembuh. Jadi mama acara, jadi acara di sini ada nanti kemudian 3 hari berikutnya lagi ada yang buka lagi saat pukul begini. Ya, tapi tergantung dari dia tuh. Ini biasanya begini mereka main taruhan juga. Kita tidak tahu modelnya bagaimana ya taruhan. Jadi misalnya dari desa tetangga lawan desa sebelah. Nanti taruhannya misalnya itu biasanya. Jadi ini kan dia tadi kita sudah tanya roti, hanya di roti saja. Iya. Orang roti di mana-mana tidak ada, hanya roti di roti. Roti secara keseluruhan. Iya. Tutup untuk terima kasih. Saya kira begitu nanti kalau Bapak sama Kakak kalau mau nonton saya punya channel. Nama saya punya channel YouTube saya Roma Mami Betty. Roma Mami Betty nanti bisa kalau baru pertama nonton bisa subscribe, terus tekan tombol lonceng, terus ditekan ada gambar yang begini like, terus kasih komentar, oke mantap ini, gitu kasih komentar yang nanti ya. Terus bagi untuk yang sudah subscribe ya tinggal like, komentar dan bagikan di kawan-kawan yang lain. Begitu. Sambil kita lihat di depan Bapak, nanti kita mau akhiri lihat ikan merah semua supaya ini. Jadi saya minta semua untuk masyarakat Rote yang ada di luar NTT agar mengingatkan kembali ini dengan tradisi pukul kaki ini bahwa inilah adat dari nenek moyang kita terluhur yang tidak bisa kita hilangkan. Jadi kita harus ingat acara ini. Kalau mau ingin ya anak-anak Rote yang ada di seberang sana silakan datang ke Rote supaya bisa lihat. Begitulah. Akhirnya Omong Bebeti akan akhiri konten ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya agar konten yang kali ini yang unik bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.